بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada malam ini 12 Muharram 46 18724 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Sebuah buku ni jarang, buku ni tak popular. Tapi menarik dia punya kisah-kisah dia. Nama dia Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Cerita-cerita fiqh yang terpilih. Di mana dia ambil cerita dalam hadis ataupun asar, kemudian diolah dalam kisah ada hukum. Nah, itu dia panggil hikayat fiqh. Jadi sambungan kita al-hikayatu tsaniyatu wat-tis'un ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-192. Hikayat yang ke-192 iaitulah hukum orang yang dipaksa. Dia kena paksa berzina. Dia orang susah. Dalam keadaan terdesak. Adakah dia kena hukum hudud, kena rejam ataupun kena sebat atau bagaimana? Kita nak tengok dari sudut keadilan Islam. Tidak sewenang-wenangnya menjatuhkan hukum ke atas orang dan tidak juga bermudah-mudah dengan maksiat. Kisah ini diriwayat oleh An Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman Sulami ini tabi'in. Qala utiya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bimra'atin. Seorang perempuan hamba yang dibawa ditangkap dia kata imra'ah, seorang perempuan, dia tak sebut hamba, seorang perempuan dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Jahadaha al-atashu. Seorang perempuan ini pengembala kambing, dia terlalu dahaga, cari air tak ada, kebetulan kambing dia pula tak ada susu. Famarat ala ra'in fastasqat. Dia pergi jumpa pengembala lain, orang laki-laki, minta nak air, aku nak air, aku dah haga, lapar nak mati. Berkali-kali dia minta, fa aba an yasqiha illa an tumakkinahu min nafsiha. Allahu akbar. Mun air serah diri. Maknanya tukar air itu dengan zina. Fa fa'alat, dia pun tak ada orang kata dahaga sangat dah ni, cekek tekok dah ni, ikut mung lah, gitulah ibarat katanya. Jadi bila sampai kes ni kepada Sayyidina Umar, fa syawaran nasa fi rajmiha. Umar panggil sahabat-sahabat, tengok Sayyidina Umar ni walaupun dia khalifah, dia alim sahabat yang besar, tapi tidak gopoh, tidak cepat menjatuhkan hukum, bok selalu dak syawara. Biasanya Sayyidina Umar ni ahli musyawarah dia orang-orang yang awal Islam, as-sabiqun al-awwalun, orang yang menghadiri peperangan Badar, orang yang menghadiri Bai'atul Ridwan, sebab orang ni telah dapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil musyawarah. Tapi dia tak sebutlah berapa orang, tak sebut. Yang penting syawara.
Tajuk kitanya Sayyidina Umar tidak buat keputusan seorang, dia panggil ramai. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali kata khalifah, hadhihi muttaratun. Wanita ni wanita yang terdesak. Berkali-kali dia minta, dia sangat perlu pada air. Tapi si laki-laki tu ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Tukar air dengan air. Hah, tu dia. Ara an tukhalli sabilaha. Pandangan saya tak boleh jatuhkan hukum hudud. Sebab dia mukrah, dia mutar, dia terdesak. Fafa'ala. Sayyidina Umar terima pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Asar ini rawahul Baihaqiyu, babu man zana bi mar'atin mustakrahah. Imam Baihaqi bawa dalam kitab dia As-Sunan Al-Kubra, bab mereka yang zina dengan perempuan secara paksa. Wa qawwa isnadahu fi Irwa'il Ghalil. Jadi sanad dia sampai kepada asar ini sahih. Kita kata itu pentingnya kita belajar ilmu tentang ini. Baik, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Dari sudut babnya, al-mukrahu ala zina la hadda alaih. Orang yang dipaksa zina, ataupun ini zina ni, kalau rogo memang paksa teruk. Kena bergeluk, kena apa? Ni tak ada bergeluk ni, pakai holo air begitu je. Air tukar air dengan air je ni. Waktu air masuk, oh ni air keluar. Yang kata mana? La hadda alaih. Dalam asar ini tidak ada had. Tapi kena ambil tindakan lah. Tindakan lain lah kenanya. Kalau perempuan dia tak kena, laki-laki tu kena. Jadi cuma dia berhenti setakat perempuan ni. Mungkin tak jumpa cari dah. Pengembala kami nak sore lagi ke malah ke mana, wallahualam. Mari kita tengok. Kita tengok isu 10 perkara yang ada dalam kitab kita ni. Abu Abdul Rahman nombor satu cerita, rawi kisah, nama dia Abu Abdul Rahman As-Sulami. Nama dia Abdullah bin Habib bin Rabi'ah Al-Kufi Al-Qari. Maksudnya biasanya ulama-ulama ni kalau kata Al-Qari, mana orang yang baca Quran. Kalau kata Al-Hafiz, itu orang yang hafal hadis. Yang kita hari ni Al-Hafiz tu orang yang hafal Quran. Ingat tak ingat lain, yang penting ada siji hafal. Qala al-ijlu al-ijliyu kufiyun. Kufi mana orang Kufah. Tabi'iyun, tabi'i ni orang yang jumpa dengan sahabat. Dia kan jumpa Sayyidina Umar tadi. Siqatun, riwayat dia siqah, mantap. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, aqra' al-Quran fil masjid 40 sana. Oh. Dia duduk baca Quran di masjid 40 tahun. Kali dia mengajar situ kan. Wa qala Abu Daud kana a'ma. Oh, Sulami ni buta mata tapi hati celik. Duduk mengaji Quran tu. Qala an nafsihi, dia kata umur dia berapa tahun? Umur dia, panjang umur dia. Dia kata aku sempat puasa Ramadan 80 kali. 80 kali puasa Ramadan, mana 80 tahun. Tolok hak dia kecil, hak dia kanak-kanak lagi. Boleh jadi umur dia dekat 100 tahun ni. Orang zaman dulu dia ukur umur dia gitu ya. Berapa umur pak cik? Dah. 80 kali haji, kau contoh. 80 kali puasa, haji payah lah kecuali orang Mekah. 80 kali puasa dah. Pasal zaman kita ni, zaman kalau pengembara ni, dia dipanggil purnama tak? Berapa lama dah berjalan? 5 purnama, 5 bulan. Mana cara orang dulu dia ukur tu, ukur dengan tahu, ukur dengan puasa, ukur dengan yang pentingnya benda ni perkataan istilah yang diguna pada zaman dia. Tak pelik lah kita ni. Kita zaman kita. Allahu Akbar. Jadi seorang Abu Amr Rahman ni riwayat dia siqah. Alhamdulillah. Yang kedua Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, Khalifah Islam Ar-Rashid yang kedua, wa awwalu amiril mu'minin fil hukmi, orang yang hebat dalam bidang hukum,
rajul Qur'ani yang beramal dengan Qur'an, alim Ar-Rabbani Abu Hafs, salah seorang daripada ulama mufti besar di kalangan sahabat. Tapi warak, kalau mari isu-isu yang tak ada nas qat'i gitu, dia tak akan putus suara dia. La yahjum 'alal mu'dilat bila rawiyah, dia tak akan jatuh hukum, dia akan cakap dulu, panggil sahabat dulu. Ini yang kita kena belajar sekarang ni, kena belajar. Bal yastashiru ghairuhu hirsan 'ala din, dia tanya sahabat-sahabat lain kerana nak jaga kesucian agama, nak menjaga hak supaya tidak zalim orang, dan nak jaga kemaslahatan umat Islam. Ini yang kita kena belajar sekarang ni. Zaman kita ni jangan laju. Apa ustaz hukum sekian-sekian? Oh, tak boleh. Dia tak baca habis lagi hak dia tulis tu, hukum sesak dah. Allahu Akbar. Ni zaman kita ni orang share link video contoh. Nah, ni ustaz yang ngajar ni, jangan dengar. Salah. Eh, tak dengar lagi tu salah dah. Pincanglah masalah sekarang ni. Tengok poster orang nak ceramah tu pakah dah siap dah. Ha, habis grup dah masuk, jangan lagi, jangan lagi. Kita boikot malam ni. Sama ada dia paksa orang masjid suruh batal ataupun dia paksa orang jangan pergi. Dia dua tu. Kadang-kadang orang pergi, kenapa sunyi ni? Kenapa sunyi? Tak ada orang kuliah ni. Ceramah perdana. Ada setengah orang tu, orang masjid tu heran. Pelik dia tu, ustaz mari ceramah sini. Tak ada pun iklan. Iklan tak naik. Pasal ada dalam kawasan, dalam AJK-AJK dia tu, tidak setuju contohnya. Sembunyi, hide dia punya maklumat. Macam-macam lah. Yang pentingnya, kita hari ni pada jemaah sekalian kena belajar warak Sayyidina Umar. Tidak berebut spekah kata orang. Tidak mudah nak mengeluarkan hukum. Bahkan menggunakan istisyarah, musyawarah dulu. Belajarlah, belajar ilmu warak. Dan pada jemaah pun jangan duduk marah lah. Jangan duduk marah. Setengah orang ni kalau kita tak jawab soalan kan, oh buat bakhir ustaz ni. Bukan semua benda boleh jawab spontan. Ada hukum kena rujuk kita. Ada hukum baru-baru kena tanya orang. Jadi ada benda tak boleh nak jawab segera. Tangguh nak jawab, terlupa. Marah dah. Allah, bakhirlah ustaz ni. Sombong. Sabarlah. Kita tanya, mendingan WhatsApp ya. Mendingan WhatsApp, WhatsAppi ya tak. Prank atau WhatsApp, tunggu jawapan ustaz. Setengah jawab, setengah dia minta. Saya nyatakan dalil-dalil dan pandangan ulama. Oh, nak sedar. Kalau setakat jawab iya tidak, tak mahu. Nak detail. Nak detail mari mengaji lah. Main nak detail kat dalam mazhab wasapi begini. Letih lah kita. Jadi, jangan main. Baik. Pemberi pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa dia Ali? Kita kena rengkah-rengkah. Cerita dia selalu sebut dah. Sayyidina Ali ni radhiyallahu anhu anaknya Abu Talib. Abu Talib nama apa? Baru ni tanya dah. Siapa dia tahu nama Abu Talib? Abu Talib nama dia Abdu Manaf. Nama dia Abu Talib. Tak kena, kena Abu Talib. Tak nama tak tahu. Anak pak saudara Nabi. Abu Talib pak saudara. Ali anak dia. Suami kepada anak dia. Jadi menantulah. Al-Batalu At-Taqiyu An-Naqi Al-Amin. Ali ni seorang panglima berani, takwa, baik jiwa dan seorang yang amanah. Salah seorang daripada ulama besar di kalangan sahabat. Banyaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Sayyidina Ali ketika dihantar ke Yaman untuk menjadi qadi. Ali kata, ya Rasulullah, la adril qada. Saya tak kerusuh lagi ilmu qada ni. Fadaraba fi sadrihi. Nabi kita tak tangih dada. Ini di antara ilmu kalau kita nak doa ke anak-anak elok ni. Tulis doa ni. Allahumma hdi qalbah.
wasaddid lisanah. Cuba tulis, siapa dia boleh tulis harak tu tulis ni. Allahumma ihdi qalbahu wasaddid lisanah. Allahumma hdi qalbah, ya Allah hidayahkanlah, bimbinglah, tunjuklah hati dia untuk mendapat kebenaran. Wasaddid lisanahu, dan betulkan lidah dia. Amin. Maknanya perkataan yang keluar daripada lidah dia tu biar orang panggil bermanfaat, kata-kata hikmat. Jangan ada keluar lidah kita maki orang, ngatak orang, ngajar kita hikam, tapi mulut penuh dengan racun, ngatak orang. Masalah. Setengah orang ni mengajar kita tasawuf. Oh, kulit kita tasawuf juga minhajul abidin, lebu kulit. Kulit kita tasawuf hikam, tapi mulut tak tasawuf. Ini berat. Berselindur di sebalik kita, jangan. Jadi doa ni, ingat doa, Allahumma Allahumma hdi qalbah wasaddid lisanah. Qala Aliyu, fama syakaktu ba'daha fi qada'in baina thnain. Ali kata lepas pada tu aku tak syak lagi. Bila mari aku dengar hukum orang mari nak bercara, jelas dia bagi hukum, jatuhkan hukum sebagai qadi. Radiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini doa. Jadi itu di antara gaya Nabi SAW. Bila dia doa, dia tak tangan dada orang ni. Doa. Kita kena belajar. Bila mari dia kata, ah, doa ustaz. Allahumma hdi qalbahu wasaddid lisanahu. Menarik. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah. Yang keempat, siapakah pengembala kambing yang keras hati tadi? Orang minta air, dia bagi air. Allahu Akbar. Dan siapakah perempuan itu? Kata di pengarang kita ni, Haidar kata, lam aqif ala ismi. Aku tak jumpa cari nama dia, keturunan mana. Boleh jadi inilah di antara adab sebahagian daripada pelapor, perawi, dia sembunyikan nama orang itu. Tak nak sebut sangat. Sebab benda mengaibkan. Kalau sebut nama kabilah-kabilah, pakar kiamat orang dia sebut kabilah fulan, jahat laki-laki dia, ambil kesempatan pada wanita yang kehausan. Dahaga mulut. Jadi orang dahaga mulut, dia giwi, dia giwi tak lain. Bahaya ni. Jadi jahil ataupun tak tahu nama orang itu tidaklah memberi kesan. Wahasbunat tashri', cukuplah kita ambil perundangan yang dibina di atas kisah ini berdasarkan kepada ijtihad para sahabat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ma'a jam'in minas sahabah. Cuma kita boleh bayangkan watak wanita tersebut. Dia kata wanita ini duduk di bar, duduk di padang pasir, sahara, jauh daripada manusia. Mana dia duduk jauh daripada manusia, dia duduk cari air. Dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah ada detail riwayat. Dia kata kanat ra'iyah, pengembala kambing. Wanita ini mengembala kambing, jaga kambing. Jadi si laki-laki tu ada air, ada susu. Kambing ataupun perempuan ni tak ada air. Air biasa pun tak ada, susu pun tidak ada. Allahu Akbar. Fazami'at fastasqat. Dia pun dahaga minta nak air. Fa'aba an yasqiha. Dia tak mau bagi air kecuali kawan itu suruh diri. Fa'abat alihi thalasan. Berapa kali minta? Minta juga. Walam mashtadda zam'uha. Mana haus dahaga dia tu teruk sangat dah. Dia kira kalau tak minum lagi boleh buat mati dah dia ni. Dia kata ikut mulah nak buat gapo poh. Yang penting bagi air aku. Maka terjadilah apa yang jadi. Maka dalam riwayat-riwayat yang ada kita nampak wahiyya da'ifatul hal faqiratun. Dahlah orang lemah, wanita, fakir. Kan? Sebab itulah lepas pada Sayyidina Umar jatuhkan hukum, lepas dia daripada di
direjam, Umar bagi lagi duit dia. Ambil lah lagi bola duduk main, duduk main dalam hutan tu, mari duduk, duduk baik-baik. Ya, jangan duduk cari tempat-tempat berbahaya. Nyemai dia orang pula kamu ni. Ha. Itulah. Pasal itulah Sayyidina Umar tanya, nak rejam ke tidak? Ha, jadi Ali kata tak. Ini gambaran yang kita boleh bayangkan suasana seorang wanita yang lemah duduk di padang pasir berhajat kepada bantuan air tapi diperkotak-katikkan oleh orang. Ini kita tak kira lah. Zaman sekira, zaman kita hari ini, yang dikatakan zaman tamadun lah, zaman macam-macam zaman sekarang ini, kejap-kejap wanita hilang. Tahu-tahu jumpa dalam sungai, jumpa dalam, ini baru kes ini, baru terbaru ini. Budak universiti itu, cakap kereta sewa kan, mati. Kita tak nak ulah lah sebab-sebab kematian itu kerja polis. Tapi mati itu ada. Baru ni mati terjun bangunan lah. Banyak ya cerita kisah-kisah ni. Jangan duk kata orang zaman dulu pun main juga. Zaman kita pun teruk juga. Teruk lagi. Teruk lagi. Jadi kematian-kematian yang berlaku insiden ni banyak berlaku. Wallahualam. Macam mana kita nak selamatkan dunia ni. Yang pentingnya kita jaga didik anak-anak yang baik. Banyak berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Taala selamatkan anak-anak kita, cucu kita, pelajar-pelajar kita, laki-laki, perempuan. Allahumma ihfazna wa iyyahum bihifzika wa inayatika wa asimna wa iyyahum minal fitan ma zahara minha ma batan. Kena ingat. Baiklah, dah sebut dah orang mati itu, kita doalah supaya Allah Taala ampunkan dosa dia, maafkan kesalahan dia, dan dedahkanlah penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh yang ada ini untuk menjadi pengajaran kepada manusia lain supaya tidak buat jenayah dalam negara kita ini, ya Rabb. Baiklah. Jadi wanita ini dalam dua keadaan. Mana kita boleh bayangkan perempuan dalam keadaan terdesak macam ini, dia dalam dua persimpangan, kata orang. Dalam bahasa kata dua persimpangan. Yang pertama, antar fudul al-musawamah. Kalau dia boleh sabar, dia boleh bertahan, mati matilah. Nak buat zina lah, nak apa ni, nak gadai maruah diri tidak, kalau mu sanggup tengok aku mati kering sini, selaklah. Hak ni lebih mantap dari sudut kekuatan dia. Mana dia boleh jaga kehormatan diri, dia boleh jaga apa ni kedudukan dia. Kalau dia mati syahid orang ni. Sebab itulah dia dalam hadis, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan Nabi kata ni, siapa dia mati mempertahankan keluarga dia, orang itu dikira mati syahid. Orang mari nak serai rumah kita, nak kena keluarga kita, kita lawan sampai mati, mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Nah, jadi siapa dia jaga, nak jaga dia mempertahankan hormat diri dia, orang nak ngenak, dia mati syahid. Manakala boleh pertahan, muslimat yang ada ni, muslimi pun, orang nak ngenak kita, orang nak cabul kita, nak itu lawan. Kalau setakat orang tak siap bagi air, tak usah tak siap bagi. Air awak punya, tapi tanggungjawab daripada tu, kalau aku mati. Itu dia panggil langkah yang paling tinggi darjat lah. Orang yang kuat, jaga diri, mempertahankan kehormatan, lebih utama. Tapi kalau dia lemah, tak larak dah, tak bermaya dah. Boleh jadi orang ni tak bermaya dah ni. Dah, main dengan air pun tak ada dah ni. Tengah padang pasir pula, kena musim panas, tengah-tengah dia. Maka dia terpaksa kena menyerah diri kepada kehendak si laki-laki yang ganas ini. Maka nama dia Zaniyatun Ma'zurah. Perempuan yang berzina kerana terdesak. Terdesak-kedesak. Maka orang ni kita serah kepada kebijaksanaan pemerintah. Sebab itulah Sayyidina Umar dalam mesyuarat ni kata, kita tak boleh jalan sana ke hukum hudud sebab dia terdesak. Berdasarkan kepada ijtihad pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dosa dia dengan Tuhan tahta masyiatillah. Kita serah kepada Allah Taala. Nak kata apa? Dalam dunia lepas hudud, di akhirat Allah Taala yang menentukan setara mana dia terdesak. Setakat mana dia orang panggil apa ni, mukrah, mutar, Allah Taala yang tentukan
ini langkah yang kedua dari sudut benda mafsadah dengan maslahah. Isu yang keenam, para ulama telah menyusun dalam kehidupan manusia ini kita ada dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Perkara darurah, perkara asas, lima perkara yang mesti kita kena jaga dalam hidup atas dunia ni. Kita kena jaga lima perkara. Tanda dia belajar, lima perkara kena jaga. Lima perkara disetujui oleh semua agama. Yang pertama, hifzuddin, jaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, jaga nyawa. Yang ketiga, hifzul aqli, jaga akal. Yang keempat, hifzul irq, jaga kehormatan diri. Yang kelima, hifzul mal, jaga harta. Ada setengah ulama tambah lagi, dia panggil hifzun nasab, jaga keturunan. Jadi ada setengah tu, hak lima tu dia irq dengan keturunan itu sekali ya. Sebab jaga kehormatan diri, tak buat zina. Jaga keturunan pun tak zina juga. Kalau zina, capulah keturunan dia tu. Yang pentingnya, lima darurat ni, daruriyatil khamsah, lima asas tonggak kehidupan ni dalam dunia ni, kena ada. Mana tak ada lima ni, pincang kehidupan dunia. Itu dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Lepas tu dia ada lagi, al-hajiyat, at-tahsiniyat, panjang pula lah. Dalam maqasid syarak kita belajar. Ini kena jaga. Jadi bila bertembung, tengok ni. Bila bertembung, ta'arada, bertembung di antara nak jaga harta dengan jaga kehormatan diri. Hak mana dulu kita kena perubah hak mana? Harta, hormat diri. Contohnya orang ni mari, mung bayar aku RM10,000 ataupun serah dirimu. Ataupun contohnya orang perlu ada gelar besar tengok, serah gelar kamu. Serah kamu punya gelar besar ni. Ataupun dia kena jaga, kena rogoh ke apa ni. Maka kata di ulama, dhaha bil mal, serahlah harta tu. Sebab harta boleh cari lain. Nak jaga kehormatan diri, kehormatan diri kalau dah rusak, punuhlah. Jadi orang panggil punuh. Istilah budak-budak dia panggil durian ditebuk tupai kau dia. Kena tebuk, dia tebuk tupai, gelonggo dah lah. Tak ada lah. Kehormatan diri. Wa idza ta'arada al-hifaz 'ala al-'ard ma'a al-hifaz 'ala al-'aqli. Kalau bertembung di antara nak jaga kehormatan diri dengan nak jaga akal, lah macam mana pula? Panjalah bila bertembung di antara jaga akal dengan jaga nyawa, nak jaga hak mana? Jadi kita tengok hak mana lebih kuat. Contohnya dia ni mari, dia kata pisah tangan dia. Ni botol arak. Mu minum arak atau aku bunuh. Nak jaga hak mana? Hak mana lebih ringan? Minum arak lah lebih ringan. Nah, pada kena bunuh, mak bunuh mati. Jadi minum arak lepas tu boleh bersih balik. Ini dia panggil ta'arud. Jadi cuma kadang-kadang syaitan dia bijak. Dia nampak macam hok ni ringan tapi sebenarnya berat. Contohnya orang ni dipaksa. Di antara zina, minum arak, bunuh diri. Bunuh orang. Hai, nak buat mana? Dia kata ambil orang yang sekali, minum arak. Minum arak yang sekali. Konon-kononnya minum arak tu lebih ringan. Bila dia minum arak, mabuk. Bila mabuk tengok orang perempuan ada, zina. Habis mabuk sedar-sedar, mun zina dengan orang ni. Ni, rakam yang siap dah CCTV ni. Bunuh. Tiga-tiga jadi. Sebab itulah kata ulama, arak ni ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Sebab bila dia mabuk, dia boleh buat apa-apa saja. Maknanya kalau dia pergi bunuh orang, bersalah. Tapi kalau dia berzina, berat juga. Ialah kalau kita kira, pada zahirnya, nak kata minum arak dengan zina, minum arak seorang dia ya. Tapi zina, dia dua orang, dua hala. Tapi kesan keburukan arak tu, dia boleh pergi tiga-tiga.
minum mabuk, pergi zina, bunuh orang. Tiga sekali dirangkum. Jadi masalah tertib ni, dia kata kita kena tengok masalah. Sebab itulah ada di kalangan para ulama, dia tengok kehebatan orang duduk di mana kalau dia boleh sobat. Jangan lawai-lawai, tak kira, mati-mati. Itu lebih kuat. Contohnya sikap seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, ketika dia ditawan oleh Rom, Rom tawan dia, igat dia Rom, dan mereka letak dalam lokap, dalam tahanan. Dalam itu ada arak, ada daging babi. Minum dahaga, minum arak, lapar makan babi. Air kosong tak ada. Nah, nak lagu mana? Jadi dia pun sabar. Minum arak pun dia tak minum, babi pun tak makan. Pakai kosong gitu. Falamma fatahu alaihi lam yajidu ta'imam. Bila penjaga mari buka lepas 3 hari, tak terusik, arak duk mabuk situ lah. Daging babi busuk situ, tak ada orang makan. Orang tanya dia, kenapa? Kenapa tak makan? Kalau nak kira dari sudut fiqh, boleh makan tak boleh makan? Boleh lah. Sebab mutar. Orang yang mengembara dalam hutan pun kalau tak ada makannya, jumpa bangkai, boleh makan kan? Boleh makan. Tapi dia tak makan. Dia kata apa? Laqad kana Allah ahallahu li li'anni mutar. Kalau nak kira fiqh, boleh dia makan, haruslah bagi dia makannya. Walakin Allahu akbar. Ini sikap. Walakin lam akun usyammitkum bidin Islam. Tapi aku tak nak hina agama aku. Dia sanggup tak makan, lembek lotek tak makan. Habis 3 hari pengawal mari, mu nak suruh aku makan, buat mari hak halal, buat mari air. Arak tak sah. Itu sikap. Maknanya kita ni, kalaulah kita gagah, kuat keimanan, kuat kita punya ketahanan, kita ambil yang azimah sebelum rukhsah. Tapi kalau dah tak mampu dah, ambil rukhsah, kelonggaran, dari sudut pekoh lepas. Allah sendiri sebut dalam Quran, famanitturra. Jadi siapa dia terdesak, boleh je makan, boleh minum. Tapi kalau ambil pendekatan yang lebih gagah, itu lagi hebat. Pilihlah yang mana satu, nak ambil kelonggaran rukhsah ataupun nak ambil yang gagah tadi. Allah, masing-masing. Kita tak nak kata orang kena uji baru tahu. Orang yang belum diuji tak jangan nak buat. Nanti Allah Taala uji tak terbuat kita. Kita jangan minta ujian. Jangan. Sebelum diuji boleh sedaplah kau cakap. Kata orang nak buat belum diuji, semua orang boleh berbual. Tapi sudah diuji, siapa menang, siapa kalah, kita tak tahu. Allahul musta'an. Baiklah. Isu yang ketujuh, timbul soalan, bolehkah seorang perempuan ini, orang nak rogoh dia? Macam berlaku di setengah negara, orang kena kena. Dulu kan orang Bosnia masa tu. Orang pun di tempat-tempat lain ni. Jadi bolehkah perempuan ini bunuh diri sebelum dirogoh? Mana dia nampak orang nak rogoh dia pun ambil pisau, pau, tekan, dia mati. Al-jawab dia, la yajuz, tak boleh. Tak boleh bunuh diri dulu, kita tak lagi. Mungkin kawan itu tak jadi pun nak rogoh. Ataupun dia mari, tandas, belepak sirak kawan itu lagi dah. Tak ada juga. Muslimat kita ni ada juga, kedai-kedai kuat. Dia mari tengok, dia ni pelapang putih-putih, lagi berseluruh dah, dia kata apa dia. Ataupun apa saja, maknanya kita cuba mempertahankan diri, buat dulu, jangan duduk, jangan. Kalau bunuh diri mati lah habis. Jadi, sebab bunuh diri itu haram, min akbaril kabair, dosa besar. Allah Ta'ala larang banyak kali dalam Quran, la taqtulun nafsal lati haram Allah wa la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Dalam hadis sahihain ini Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin faqatala nafsahu,
Siapa dia duduk atas bukit terjung, mati. Dia duduk dalam neraka, duduk terjung gitu. Naik terjung, naik terjung. Oh, jatuh. Waman tahassa summan, siapa dia minum racun, mati. Dalam neraka esok disumbat racun dalam mulut dia. Waman apa ni? Waman qatala bihadidin, nafsahu bihadidin. Siapa dia bunuh diri dengan pisau, dengan besi. Dalam neraka duduk cocok besi. Yang pentingnya tak boleh. Nabi kita larang bunuh diri, tidak boleh. Sebab intihar, bunuh diri itu yakin adalah ada gak mari mati je lah. Tapi irtisab, orang itu nak rogo belum tentu lagi. Boleh jadi tak, boleh jadi tak jadi. Maka tidak dibenarkan bunuh diri sebelumnya berlaku kes. Tapi kalau kita lawan bergelut sampai mati tak apa, silakan. Tidak nama bunuh diri, itu nama dia mempertahankan diri. Lain bunuh lain tahan diri. Kita tak boleh bunuh awak, bunuh awak. Macam cerita, diceritakan zaman Tatar dulu. Zaman Tatar dulu, nak ojaknya lemahnya umat Islam masa tu. Tatar ni dia jalan jumpa orang Islam, terlupa bawa pedang. Mu tunggu sini. Aku pergi ambil alat nak bunuhmu. Kawan itu pakai sengih situ pada. Lari je nah. Muka tentu dah kalau kita tunggu, dia mari pacung juga. Kalau kita lari, tak belum tentu lagi dia sempat. Tak boleh jadi kita. Dia mari pula kita jumpa batu besar. Lailahlah sehari, bong, tak apa lah. Dia mati ke kita mati, tak tahu. Boleh jadi mati dia. Nah, maknanya kita tak boleh. Bunuh diri muhakkab, muhattam. Tapi orang nak rogoh tu belum tentu lagi. Nah, jadi tak boleh bunuh diri awal, dia panggil. Gitu tak boleh. Tapi kita kena, dia lawan boleh. Nah, baik. Soalan yang kedua agak sensitif lah. Kita pun tak sempat nak tengok fatwa Malaysia. Ni anda baca dari kitab ni lah. Kalau ada apa-apa khilaf lepas ni, kita kata ini kita baca kitab ni. Kalau khilaf dengan fatwa tempat kita, anda tak ada nak rujuk fatwa kebangsaan atau apa masalah ni. Dia kata ini rutusibat fahamalat. Orang ni kena rogo dengan cara paksa, bukan dia zina TST. Hak tu suka sama suka bukan rogo. Mun nak duk gendong kawin tu gimari ni palu dia kawin tu lah. Hak ni kena rogo. Nyo tawan kau penjahat kau apa dia rogo. Fahamalat, dia mengandung. Hal lahat takhallus min hamliha, bolehkah tidak dia gugurkan anak? Itu ini soalan sensitif. Jadi anda baca kitab ni. Al jawab tadafarat ara'ul ulama al mu'asirin, dia kata mengikut ramai ahli-ahli fatwa semasa. Ini saya baca dalam kitab ni, tak baca fatwa Malaysia. Dia kata ala jawazi zalika limaslahatin syar'iyyatin, boleh dia gugurkan. Sebab anak tu anak paksa, anak rogol, bukan dia nak, orang yang nak dia. Dan dia tak boleh digugurkan sebab al-muqtasabah itu tadarrarat. Jadi dia kena ngenak korang, mengandung pula dipaksa, maka dia boleh mengandung, dia boleh gugurkan katanya sebelum berlalunya 120 hari. 4 bulan. Ataupun sebelum dia tiup ruh. Ana dalam masalah tiup ruh ni, kita pegang dengan kajian semasa yang mengatakan ruh ditiup dalam masa 40 hari, bukan 120. Itu pandangan lah, satu pandangan. Dari kitab fiqh kita, kebanyakannya 120 hari. Tapi Hayatul Ijazil Ilmi, mengkaji hadis, Nabi kata dalam masa 40. 40 tu, daging tulah tu semua dah lepas 40 hari berlaku termasuk tiuru. Jadi ana terima pandangan ni. Dan kalau kita tanya ahli perubatan, doktor pun ultrasound kata kes 120 lagi. Awal lagi dia denyut dah jatuh dia. Dame ultrasound tak sama dengan dame gosok-gosok perut sampai dulu. Nah, lain. Wallahu alam. Jadi kalau kita kata 40 hari tiup roh, maknanya sebelum 40 sah dah dia ni di mengandung dengan sebab kena rogo tadi, boleh dia gugurkan dalam isu ni lah, wallahu alam. Cuma perlu kepada nasihat doktor dan perlu kepada pandangan alim ulama, kena tanya jugalah pejabat mufti untuk masalah ini. Jadi kita ini tidak jangan salah guna pandangan ni pula nyepakat
TST mari patut pergi gugur. Jangan. Ini ada ada laporan pagi pagi ni, ada setengah klinik ni dia sindiket tempat gugur orang-orang hak zina. Hak zina, hak salah dia. Dia 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 berzina tapi dia tak mau anak. Ya, berzina tak mau anak. Buat buat anak, anak tak mau. Tapi tiba-tiba jadi. Allah Taala Maha Kaya. Banyak orang hak kena hak zina ni dia semeta dia. Sekali kena jadi mengandunglah. Hak nikah ni tahu-tahu tak lihat anak. Ha, itu Allah Taala nak nak uji orang tu. Cuma ana tengok satu soalan baru ya orang tanya ni. Anak-anak kita lah, orang-orang muda ni, mak baru nikah ni, mereka mau duduk belajar, duduk apa, tak si anak, tak mau anak lagi. Dia pergi ambil ubat. Injek tak si anak ke, pil ke, oh dia kata, lepas pada dia nikah tu, siapa kalau ni, tak nak bersama dengan bini, duduk berat, berat, keluar darah je bini tu, darah. Macam mana hik kau, nifah kau, darah istihadah kau, panjang pula jadi, apa ni, apa ni isu ni. Jadi kita kata tak salah anak-anak muda hak kahwin tu kahwinlah dah. Anak ni anugerah Tuhan Allah Taala beri. Cuma kalau kata nak tangguh sikit dah boleh anak tu. Dah, nak perhabis ngaji ke dulu. Ala bisik-bisik dengan orang tua lah cara-cara tu. Tak usah duk main cacuk-cacuk obat nak cari penyakit lagu ni susah. Dah, orang tua pandai juga. Dia panggil break sebelum apa ni. Jangan break emergency. Ada cara-cara nak break tu. Pergi tanya orang tua lah sebenarnya. Alah, tu ayuh dia pandai berlaku bahagian tu. Nah, cuma itulah dia panggil cerita dia. Tapi bahayalah budak tadi. Dah sebulan lebih dah nikah. Duk berdarah lagi. Ya, dia telefon kata, "Eh, dia tanya doktor, tanya aku apa? Pandai-pandai ambil ubat tu apa tu?" Dia tak boleh. Budak-budak perempuan yang anak-anak darah hak baru nikah jangan duk main ubat-ubat gitu. Kalau dia punah rahim tu, tak leh anak dia tu. Nauzubillah. Nah, dia panggil. Jadi banyaklah resiko-resikonya, tak usah duduk cari kerja lah. Wei, dia nak menikah, tak menikah. Anak tu anugerah Allah SWT. Baik, panjang pula tajuk kita ni. Yang ke-8, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar walaupun seorang yang tegas, alim, tapi tawadhu. Maksud itulah, Umar panggil orang musyarak dan lepas pada dia jatuh hukum lepas ke budak ni oleh kerana dia ni mutah dia susah ataha syai'an. Umar kata ambillah, ambil belanja supaya mu tidak terperangkap lagi dengan orang yang nak lagu ni. Kalau nak pergi, nak pergi mana-mana tempat-tempat payah air bawa air. Apa ni, bawa air bekal ya cukup lah, jangan siapa perangkap pergi duduk mencari air orang siapa jadi gini. Yang ke-9, al-muttaru la hadd alaih. Jadi orang yang terdesak, orang yang terpaksa, tak bolehlah kita nak jatuh hukum automatik gitu. Kita apa ni, kita kena tengok pandangan apa ni ulama, biar banyak perbahasan. Cuma ulama beza pandangan, adakah dia kena sodak? Sodak ni kena bagi mah kahwin. Tadi dia rogoh gitu ya. Ada kena mah kahwin. Jadi ada setengah ulama kata laha sadaq, kena bagi. Ada kata bukan sakat sadaq, dia panggil kena ta'wid. Mana kena ganti rugi lagi kawan itu. Jadi panjanglah pula cerita. Dan kena ambil pandangan yang panjanglah. Baiklah, isu yang ke-10. Ar-ra'i fi hadhihi hikayah qasil qalb. Pengembala unta dalam cerita ni kerah hati, mutawahishan, orang panggil ganas orangnya, tak mikir ke manusia ni terdesak ni, minta air dia begitu mahu ambil kesempatan. Maka di sinilah kita kena mengatakan bahawa yang kita lebih dahsyat daripada itu lagi ni, berita-berita yang menyayatkan hati kok dalam rumah sendiri tu. Ada cucu kena rogoh ketuk, ada tuk rogoh cucu. Tak usah kira lah. Kok anak tiri tu, Allah nak kemana. Tuk tua dengan menantu pun berlaku. Macam-macam. Lalu ni sok khabar, berita internet ni, dia tak ada tapisan. Waktu ambil gambar perempuan ni, belah muka sikit, dia cerita.
Oh, dia kata duduk serumah dengan tok tua dia. Berlakulah zina dengan bapak mertua lah, dengan pemberita-pemberita tapih lah, cerita-cerita karut lah, tak seduk sial lah. Seolah-olah macam duduk kempen pula supaya orang lain buat juga benda-benda yang karut macam ni. Kita kata jangan. Baiklah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, pelajar-pelajar kita ni daripada terjebak dengan zina ataupun dikhianati oleh orang. Allahumma ihfazna wa iyyahum bihifzika wa inayatika min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami, keluarga kami daripada perkara yang tidak baik. Janganlah kau masukkan dalam keluarga kami ni nasak-nasak yang tidak sabit. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.